Countdown. Tahniah. Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia. Sebuah inisiatif E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda. Siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Hello. Salam sejahtera dan hai semua para guru, ibu bapa dan juga anak-anak pelajar sekalian. Selamat datang ke Pusat Tuition Akademi YouTuber, usaha sama E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia, ya. Bermula percuma, selamanya percuma, ya. Sebelum kita ya memulakan kelas, mari kita membaca Ummu Alkitab Al-Fatihah untuk yang Muslim dan yang bukan Muslim. Sila bertakbir mengikut cara masing-masing. Baik ya, semoga kelas kita akan berjalan dengan lancar hari ini. Apa khabar ya pelajar-pelajar? Harap semua dalam keadaan yang baik dan bersedia untuk meneruskan kelas kita pada hari ini, ya. Cikgu percaya pelajar-pelajar dah tak sabar ya untuk meneruskan kelas kita kali ini, ya. Saya memperkenalkan diri saya dahulu. Saya Cikgu Hao dan saya rasa anda pun tahu, ya, yang mengajar perakaunan dari SMJK Chung Ling Butterworth, ya. Dan saya selaku moderator pada petang ini, ya. Hari ini kita ada kelas ekonomi SDBM, ya, bukan perakaunan, ya. Jadi di sini cikgu ingin beritahu lagi sekali, ya, kita akan bergile-gile, ya, bermakna minggu depan cikgu saya, ya, Cikgu Hao akan live, ya, untuk perakaunan, ya. Untuk minggu ini cikgu Yi, ya, Yi Yok Chin daripada SDBM, ya, juga akan membuat live, ya, hari ini, ya. Dan ada lagi kelas yang akan berlangsung, ya, besok, ya. Baik. Pada petang ini kita bersiaran secara langsung daripada channel Cikgu Yi Yok Chin. Dan sesiapa, ya, yang belum subscribe, silalah tekan, ya, tekan butang subscribe sebagai tanda sokongan kepada Cikgu JD Yi, ya, ataupun Cikgu Yi Yok Chin, ya. Dari mana? College Tingkatan 6. Bandar Utama Selangor, betul, ya, Cikgu Yi? Betul, ya, betul. Ada dua Cikgu Yi di sini, ya, jangan silap. Okey. Dan kita akan belajar subjek ekonomi lah, ya, di sini. Tajuk dia apa, ya, Cikgu Yi? Keanjalan permintaan harga. Ya, keanjalan permintaan harga. Saya masih ada, ya, ada ingatan lah sikit-sikit tentang yang itu. Dan kelas ini akan berlangsung lebih kurang 1 jam, ya. Dan kita ada juga, ya, ahli konti iaitu control host Cikgu Yi Mei Ha dari College Tingkatan 6 Tun Fatimah Melaka, ya. Hello. Jadi kita ada seorang Selangor, seorang Melaka dan seorang Pulau Pinang, ya. Baik, sebelum kita teruskan kelas kita, ingin cikgu ingatkan semua pelajar dan penonton, ya, yang ingin menghantar komen untuk menggunakan bahasa, ya, yang sopan dan gambar profil ataupun profil, ya, yang bersesuaian untuk tontonan umum, ya. Saya percaya semua yang hadir kelas pada petang ini merupakan pelajar-pelajar yang cemerlang dan sila tunjukkan disiplin yang terbaik, ya. Dua link akan diberikan pada hujung siaran ini, iaitu link sijil, ya, e-sijil dan link mata kredit, dan kod mata kredit akan diberikan sepanjang masa kelas ini bersiaran, ya. Jadi sila catatkan kod tersebut di tempat lain dan bukan di ruangan chat, ya. Baik, untuk berita yang terbaru, ya, kini anda boleh download apps IU di Google Play untuk handphone ataupun di laptop anda, ya. Ini dapat memudahkan semua, ya, pelajar untuk mengikuti kelas tuition IU di mana anda berada, ya. Jadi
memang sudah boleh download dan memang ada iklan ya yang beritahu dah ya. Jadi sila fokus kepada isi pelajaran yang akan disampaikan oleh Cikgu Yi Yok Chin sebentar lagi. Semoga kelas kita pada petang ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh para pelajar ya. Tanpa membuang masa, saya serahkan kelas kita ini kepada Cikgu Yi Yok Chin ya. Dipersilakan. Ya, terima kasih diucapkan kepada Cikgu Hao dan juga selamat sejahtera diucapkan kepada Cikgu Ji Meha dan Cikgu Hao serta pelajar-pelajar sekalian ya. Ini merupakan kali pertama Cikgu live di channel ini. Jadi Cikgu nak ingin mengucapkanlah terima kasih kepada Cikgu Hao dan Cikgu Ji Meha kerana memberikan peluang kepada Cikgu untuk berkongsi live di sini ya. Okey, nama cikgu adalah Cikgu JD Yi. Kamu boleh panggil saya Cikgu Yi. Jadi cikgu adalah cikgu di College Tingkatan 6 Bandar Utama Negeri Selangor ya. Okey, dan mata pelajaran yang cikgu ajar adalah Ekonomi Tingkatan 6. Jadi cikgu juga ingin mengambil kesempatan ini memperkenalkan cikgu-cikgu lain yang juga dalam kumpulan ini, iaitu Cikgu Hao dan Cikgu Ji Meha yang mengajar perakaunan, dan kita ada Cikgu Zana dan juga Cikgu Agila juga dan saya ya. Jadi haraplah pelajar-pelajar juga subscribe cikgu-cikgu yang ada dalam kumpulan ini sebagai sokongan kepada mereka ya. Okey, jadi inilah antara cikgu-cikgu yang ada dalam kumpulan kita. Baik, jadi tanpa melengahkan masa, cikgu akan mempersembahkan tajuk kita hari ini. Cikgu akan berkongsi dengan anda semua mikroekonomi bab 2 ya, yang bertajuk keanjalan permintaan harga. Jadi marilah kita lihat topik ini bersama-sama. Di bawah topik keanjalan permintaan, dia dibahagikan kepada 3 subtopik utama, iaitu keanjalan permintaan harga, keanjalan permintaan silang dan juga keanjalan permintaan pendapatan. Tapi hari ini cikgu akan tumpukan kepada keanjalan permintaan harga sahaja ya. Marilah kita lihat topik ini dengan lebih mendalam lagi. Jadi di bawah tajuk keanjalan permintaan harga, cikgu akan berkongsi dengan anda apakah definisi keanjalan permintaan harga, formula untuk menghitungkan keanjalan permintaan harga, jenis-jenisnya dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi keanjalan permintaan harga. Okey, mula-mula sekali pelajar-pelajar mesti faham keanjalan permintaan harga ini ada satu singkatan ya, short form ya, yang kita guna ED. E ini adalah berasal daripada bahasa Inggeris iaitu elasticity. Jadi elasticity manakala D itu adalah demand. Jadi elasticity of demand. Itulah kita ambil ED sebagai singkatan kita. Baik, jadi kita akan mula dengan subtopik yang pertama iaitu definisikan keanjalan permintaan harga. Apakah itu keanjalan permintaan harga ya, tajuk yang panjang ya. Okey, jadi mula-mula sekali kita lihat keanjalan permintaan harga adalah merujuk kepada sensitivity ataupun flexibility bagi seseorang pengguna terhadap perubahan harga. Jadi kalau kita nak ambil kalau kita nak ambil contoh, kita boleh lihat getah ya, gelang getah. Bila kita tarik gelang getah itu, sama ada kita boleh tarik dengan satu jarak yang besar ataupun jarak yang kecil, itulah dikatakan anjal dan tidak anjal. Jadi bila kita ambil ayat atau perkataan ini dalam konteks ekonomi, keanjalan itu maknanya kita tengok sama ada pengguna itu sensitif ataupun fleksibel apabila ada perubahan harga. Ya, fleksibel dan maaf ya, Cikgu Yi. Ya. Ada ya. Tak sudah screen? Belum lagi slide show. Ah, belum lagi slide show, sudah share lah Cikgu. Ya. Aha. Belum lagi. Share lagi, belum lagi. Okey, saya share sekali lagi. Cikgu Hao, you sila ya, ya. Jangan kongsikan dulu sebab cara saya share tu mungkin akan menunjukkan latar belakang. Oh, okay, okay. Okay, I share. Right. Sementara tunggu, saya akan bagi huruf yang pertama ya.
iaitu A lah ya. Setakat ini masih A kan. Nanti saya akan bagi lagi 4 nombor ya. Kalau cikgu E sudah sedia, boleh beritahu ya. Baik, ramai juga ya hari ini. Ada pelajaran di Simon. Cikgu Hao, okay. Cikgu Hao nampak tak? Ada tak screen? Ada. Okay. Ada slideshow lah. Ada ke tak? Ya. Ada ke? Ya. Okay. Okay. Jadi saya mula sekali lagi lah ya. Okay. Minta maaf semua pelajar kerana technical problem tadi. Okay, sekali lagi. Nama saya adalah Cikgu Jelly Yi dan cikgu berkhidmat di College Tingkatan 6 Bandar Utama dan cikgu mengajar ekonomi tingkatan 6 ya, STPM. Jadi cikgu nak ambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasihlah kepada Cikgu Hao dan juga Cikgu Yimeha kerana memberikan cikgu peluang ya untuk share live ini dalam channel mereka juga. Jadi inilah antara kumpulan cikgu ya yang ada dalam kumpulan ini. Jadi sila subscribe mereka lah sebagai saya sokongan. Silap, ada presenter di situ. Okay. Jadi right. Jadi hari okay. ini cikgu. Yeah. Boleh saya teruskan ya cikgu Hao? Boleh teruskan. Okay. Slide show okay ya. Cantik. Right. Okay, nah hari ini cikgu akan berkongsi dengan anda semua bab 2 mikroekonomi yang bertajuk keanjalan permintaan harga ya. Okay, kita lihat keanjalan permintaan harga adalah salah satu subtopik yang ada dalam tajuk besar keanjalan permintaan. Jadi di bawah keanjalan permintaan, kita ada topik keanjalan permintaan harga, keanjalan permintaan silang dan juga keanjalan permintaan pendapatan. Tapi hari ini cikgu akan berkongsi dengan anda semua tentang keanjalan permintaan harga. Okey, jadi marilah kita lihat apakah subtopik yang kita akan belajar di bawah keanjalan permintaan harga. Okey, antara subtopik yang kita lihat ialah definisi keanjalan permintaan harga, formula untuk menghitungkan keanjalan permintaan harga, 5 jenis keanjalan permintaan harga dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi keanjalan permintaan harga. Okey, bagi tajuk yang panjang ini, keanjalan permintaan harga, kita boleh gantikan dengan satu short form ataupun singkatan yang dikenali sebagai ED. Jadi apakah E itu? E adalah diambil dari bahasa English iaitu elasticity. Ya, dan D itu adalah demand. Jadi maksudnya elasticity of demand diterjemahkan menjadi keanjalan permintaan harga. So mulai sekarang cikgu akan guna short form ED untuk mewakili tajuk kita ya. Okay, baiklah kita mula dengan definisi. Okay, ED ataupun keanjalan permintaan harga. Kalau cikgu nak terangkan perkataan keanjalan, dia berasal daripada perkataan anjal ini, kita boleh ambil contoh ya, iaitu gelang getah. Kalau kita boleh tarik gelang getah itu, kita kata gelang getah itu anjal. Okay? Jadi bagi konteks ekonomi, bila kita sebut keanjalan permintaan harga, keanjalan ini merupakan sensitivity. Okay? Sama ada pengguna itu sensitif atau tidak, sensitivity. Dan juga flexibility, maknanya sama ada pengguna itu fleksibel ke tidak. Okay, apabila wujudnya perubahan harga. So, bila harga berubah, adakah mereka fleksibel terhadap perubahan harga tersebut? Jadi, inilah yang kita akan bincang di bawah tajuk ini. Okay, jadi sebelum cikgu bincangkan tentang keanjalan permintaan harga, marilah kita lihat asal-usulnya dulu. Okey, kita mula dengan hukum permintaan. Memang pelajar sudah ada pengetahuan ini ya, hukum permintaan. Hukum permintaan menyatakan bahawa kalau harga naik, kuantiti diminta akan turun. Apabila harga turun, kuantiti diminta akan naik. Kan? Jadi hukum permintaan memberitahu kita bahawa ada satu hubungan songsang ataupun negatif antara harga dengan kuantiti diminta. Ini adalah apa yang kita belajar sebelumnya. Tetapi bila kita lihat hukum permintaan, dia tidak memberitahu kita peratusan perubahan harga dan peratusan perubahan kuantiti diminta.
dia hanya bagi tahu kita satu hubungan sahaja. Maknanya harga naik, kuantiti diminta turun dan sebaliknya. Jadi itulah sebabnya kita belajar keanjalan permintaan harga, di mana dia memberikan kita maklumat yang lebih tentang harga dan kuantiti diminta. Sebagai contoh ya, kita akan tahu bahawa kalau wujudnya peratusan perubahan harga yang meningkat, dia juga akan menyebabkan kuantiti diminta yang turun dalam bentuk peratusan. So kita ada maklumat yang lebih bila kita belajar keanjalan permintaan harga. Dan begitu juga kalau kita dapati harga turun dalam peratusan yang tertentu, dia juga akan menyebabkan kuantiti diminta naik dalam peratusan yang tertentu. Jadi kita boleh katalah keanjalan permintaan harga adalah satu topik lanjutan daripada hukum permintaan. Jadi apa itu keanjalan permintaan harga sebenarnya? Dia merupakan satu konsep yang membolehkan kita ukur ya darjah tindak balas pengguna. Kenapa guna darjah? Darjah ini maknanya peratusan lah. Jadi kita lihat peratusan ataupun darjah tindak balas pengguna terhadap kuantiti diminta akibat daripada perubahan harga. Maksudnya bagaimana pengguna itu bertindak balas kalau ada harga yang berubah. Dan kedua-dua ini dinyatakan dalam peratusan. Okey, kita teruskan ya. Cikgu cuba menerangkan dengan lebih lanjut, memberikan anda satu contoh di sini. Apabila wujudnya perubahan harga, mestilah wujudnya perubahan kuantiti diminta, kan? Okey, kalau kita andaikan harga menurun. Apabila harga menurun, maka kuantiti diminta akan naik. Ini memang tabiat manusia lah sebagai pengguna. Bila harga turun, harga menjadi murah, kita akan minta lebih kan. Jadi kuantiti diminta bertambah. Okey, bagi hari ini kita akan lihat ya. Katakanlah contohnya, kalau harga turun 1%. Harga turun berapa? Harga turun 1%. Jadi di bawah tajuk keanjalan permintaan harga, kita akan kaji sama ada kuantiti diminta itu naik berapa persen. Itu yang kita nak tahu tu. Okey, dalam kes ini, kita tahu bahawa ada kes di mana harga turun 1%, kuantiti diminta naik lebih daripada 1%. Jadi pengguna ini sensitif lah. Sensitif terhadap harga. Okey, dan ada kes yang kedua di mana harga turun 1%, kuantiti diminta naik tapi dia kurang daripada 1%. Jadi kita kata dia kurang sensitif, ya, kurang sensitif terhadap harga. Okey, ada juga di mana case kalau harga turun 1%, kuantiti diminta naik cukup-cukup sama dengan 1%. Ini dia. Satu lagi case, kemudian kita ada juga keadaan di mana harga turun 1% tapi kuantiti diminta tetap, tidak ada perubahan bagi tidak kuantiti. Berubah. Yes, tidak berubah ya. Dan mereka tidak bertindak balas terhadap perubahan harga. Dan akhir sekali, kita juga ada satu case yang sangat ekstrim di mana harga turun 1%, kuantiti diminta naik secara infinity. Naik secara infinity ni bermakna dia naik sampai tidak terbatas, tidak terhingga. Jadi di bawah tajuk keanjalan permintaan harga, kita akan kaji setiap case ini dengan mendalam. Okey, jadi inilah tujuan tajuk keanjalan permintaan harga. Baiklah, kita akan mula dengan definisi keanjalan permintaan harga ya. Keanjalan permintaan harga adalah satu konsep. Dia mengukur darjah tindak balas pengguna terhadap kuantiti diminta sesuatu barang akibat daripada perubahan harga barang tersebut. Bukan harga barang lain ya, tapi harga barang tersebut itu berubah. Kita nak lihat bagaimana pengguna bertindak balas terhadap perubahan harga itu. Inilah keanjalan permintaan harga. Baik. Okey, dengan adanya satu latar belakang pengetahuan tentang apa itu ED, sekarang kita akan tengok formula untuk mengukur ED ya. Okey. Formula kita akan bermula dengan formula yang paling asas. Keanjalan permintaan harga adalah peratusan perubahan kuantiti diminta bahagi dengan peratusan perubahan harga. Jadi ini formula yang paling asas. Okey, sekarang cikgu akan tunjukkan bagaimana formula ini dikembangkan menjadi satu formula yang kita akan gunakan untuk menjawab soalan peperiksaan ya. Okey, mula-mula sekali bila cikgu terjemahkan ayat ini atau perkataan ini ke dalam simbol, kita boleh tulis keanjalan permintaan harga sebagai ED
Dan peratus perubahan kuantiti diminta adalah peratus perubahan segitiga ni dengan QD. QD ialah quantity of demand, ya, dalam bahasa Inggeris. Okey, kuantiti diminta. Kemudian bahagi dengan peratusan perubahan harga. Jadi P itu mewakili harga. Jadi price lah. Tutup. Yes, price. P is correct. Price. D is demand. Yes. Yes. So it's quantity of demand divided by price. Okay. Then the segitiga mewakili perubahan, the changes. Yeah. Jadi daripada formula yang paling asas ini, kita cuba kembangkan, ya. Okay, mungkin pelajar tanya kenapa nak kembangkan? Sebab bila kita kembangkan baru kita boleh gantikan nilai ke dalam formula itu. Okay, bila kita kembangkan, kita cuba tengok peratusan perubahan QD dulu yang atas ni. Peratusan perubahan QD kalau kita kembangkan, maksudnya ialah kita ambil Q1 tolak Q0 bahagi dengan Q0 darab 100. Jadi apa itu Q1, Q0? Okay, cuba tengok petunjuk di sini, ya. Q1 adalah kuantiti diminta baru, Q0 kuantiti diminta asal. Jadi kita ambil kuantiti diminta baru, tolak kuantiti diminta asal, bahagi dengan kuantiti diminta asal darab 100. Jadi kita sudah kembangkan peratusan perubahan QD. Okey, seterusnya kita lihat pembawa tu. Pembawa tu peratusan perubahan harga, kan? Okey, bila kita kembangkan dia, kita akan tukarkan dia menjadi P1 tolak P0 bahagi dengan P0 darab 100. Okey, apa tu P1? P1 tu harga baru tolak harga asal P0 bahagi dengan harga asal darab 100. Jadi ini adalah formula yang kita kembangkan. Okey, selepas kita tahu erti sebenarnya, sekarang cikgu akan gantikan, ya, nilai ini ke dalam formula tadi tu. Okey, peratusan perubahan QD dituliskan sebagai Q1 tolak Q0 bagi Q0 darab 100. Sudah menjadi beginilah, kan? Okey, peratusan perubahan harga pun sudah dikembangkan menjadi P1 tolak P0 bagi P0 darab 100. Jadi inilah formula yang cikgu sudah kembangkan daripada yang paling asas ni. Okey, selepas kita kembangkan, pelajar akan nampak ada 100 di atas dan bawah, kan? So kita boleh batalkan kedua-duanya. Selepas, kenapa kita nak batalkan? Supaya penghitungan kita menjadi lebih mudah untuk dikira. Okey, selepas kita batalkan, cikgu juga nak gantikan bahagi ini dengan darab. Okey, untuk menyenangkan penghitungan kita. Jadi bila kita ganti dengan darab, dia akan menjadi formula ini. Okey, pelajar cuba perhatikan, ya. 100 sudah dibatalkan. So tinggal berapa? Tinggal Q1 tolak Q0 bagi Q0. So cikgu sudah tulis di sini, ya. Dan bahagi ni tukar menjadi darab, kan? So bila dia jadi darab, yang nilai di bawah itu mesti disongsangkan. Okey, disongsangkan. Jadi dari P1 tolak P0 bagi P0 tukar menjadi darab, akan jadi P0 bahagi P1 tolak P0. Okey, jadi slide ini sebenarnya cikgu nak tunjukkan kepada anda bagaimana formula yang paling asas ni boleh dikembangkan menjadi formula yang paling akhir lah, peringkat yang paling akhir, di mana kita akan guna pakai nanti untuk mendapatkan jawapan keanjalan permintaan harga. Okey, jadi pelajar cuba ingatkan formula ini dahulu, ya. Baik. Jadi, yeah, apabila kita Cikgu Yi, sebelum mula, yeah, saya bagi kod nombor, ya, yang pertama iaitu 6. Ya, 6, okay, ya. Ya, 6. Okey. Okey, thank you Cikgu Hao. Jadi, apabila kita praktis formula yang baru di belajar tadi itu dalam menjawab satu soalan kuantitatif, ya, soalan penghitungan. Okey, hitungkan keanjalan permintaan harga barang A apabila harga barang A naik dari RM5 ke RM10. Jadi kita dapati bahawa oleh kerana andaian soalan ialah harga naik, jadi kita kalau pelajar diberikan satu jadual, ya, langkah pertama pelajar mesti buat ialah kena pasti yang mana harga asal, harga baru, kuantiti asal, kuantiti baru. Okey, RM5 ke RM10. Cuba tengok, ya. RM5 tu harga asal. Sebab dia pergi ke RM10, RM10 tu harga baru. Jadi harga asal akan menjadi kombinasi bersama-sama dengan kuantiti asal. So 120 itu kuantiti asal. Harga baru RM10, kuantiti baru ialah 80. Jadi bila pelajar jawab soalan STPM,
pastikan bahawa pelajar kena pasti dulu yang mana asal, mana baru, yang mana satu harga, mana satu kuantiti. Okey, lepas tu apa yang kita akan buat ialah kita akan aplikasikan formula. Okey, pelajar masih ingat formula tadi yang cikgu kembangkan, Q1 tolak Q0 bagi Q0 darab P0 bagi P1 tolak P0. Okey, dengan ada formula ini, apa yang pelajar buat ialah hanya masukkan nilai ke dalam formula mengikut P0, P1, Q0, Q1 masing-masing. Okey, bila masukkan, yang lain semua adalah cara penghitungan matematik. Ya, okey. So, kita andaikanlah kita sudah kira semua ni dan kita dapat jawapan negatif 0.33. Okey, sekarang pelajar mungkin ingin tahu negatif 0.33 ni ada maksud ke? Okey, ataupun hanya setakat ini saja jawapan dia. Okey, dalam ekonomi, setiap satu nilai ada implikasinya. Okey, apa maksud implikasi? Maksud dia lah. Ya. Yeah. Okey, kita lihat negatif 0.33 ini adalah bermakna setiap 1% kejatuhan harga akan menyebabkan kenaikan kuantiti diminta sebanyak berapa? Sebanyak 0.33. Okey, kedua-dua ini dinyatakan dalam percentage, ya, peratusan. Okey, pelajar mesti faham ayat ini adalah ayat yang standard. Maknanya kita tak boleh ubah setiap 1%. Dia mesti mula dengan setiap 1%. Pelajar tak boleh kata, oh saya nak setiap 10%, boleh tak? Tak boleh, ya. Ini ayat standard ataupun kesimpulan daripada rumus ini. Jadi ayat mesti bermula dengan setiap 1%. Okey, tentang harga kan? So mesti guna kejatuhan ke? Tak semestinya. Boleh guna kenaikan juga. So macam mana kita tentukan? Kita lihat soalan. Ya, rumusan kita ataupun kesimpulan kita berdasarkan kepada soalan. Jadi kalau soalan kata harga naik, kita pun guna naiklah. Kalau dia kata harga jatuh, kita guna jatuhlah. Okey. Jadi kejatuhan dan kenaikan harga ni boleh ubah, ya, berdasarkan kepada kesimpulan daripada soalan tu. Okey, kita teruskan ayat. Akan menyebabkan kenaikan atau kejatuhan kuantiti diminta. Okey, cuba lihat, ya, pelajar. Bila kita kata harga jatuh, ayat kita mesti disambungkan dengan kenaikan kuantiti diminta. Kenapa? Sebab ada satu hubungan songsang antara harga dan kuantiti diminta. Harga naik, kuantiti diminta turun. Harga turun, kuantiti diminta naik. Jadi kalau kita mula ayat dengan setiap 1% kejatuhan harga, jadi mestilah kenaikan kuantiti sebab mesti mewujudkan hubungan songsang tu. Sebaliknya, kalau pelajar tulis kenaikan harga, jadi ayat yang seterusnya mesti kejatuhan kuantiti diminta. So ingat, ya, pelajar, ada hubungan songsang antara harga dan kuantiti diminta. Kemudian jawapan ni, berapa persen ni adalah berdasarkan kepada jawapan kita. So jawapan 0.33, maka kita pun letaklah 0.33. Okey, jadi kenapa ada negatif di depan, ya? Negatif di depan, kenapa cikgu tak tulis negatif di sini pula? Okey, pelajar semua, negatif ini dia menunjukkan satu hubungan. Dia bukan jawapan. Dia bukan sebahagian daripada jawapan kita. So apakah negatif ini? Negatif ini adalah satu indikator ataupun petunjuk kepada kita bahawa ada hubungan songsang atau negatif antara harga dan kuantiti diminta. Jadi negatif ini kita sudah pun letakkan dalam ayat kita, kejatuhan harga menyebabkan kenaikan kuantiti. Inilah yang kita sudah mencerminkan negatif tu dalam ayat kita. Jadi kita tak boleh tulis lagi negatif 0.33. Ya, kita hanya ambil 0.33 sahaja. Jadi negatif ini adalah satu hubungan antara harga dengan kuantiti diminta yang berubah dalam arah yang bertentangan. Jadi bila pelajar tengok ke anjalan, jangan ambil kira negatif. Ambil kira 0.33 sahaja. Ya? Okey, baik. So kita sudah tahu definisinya, kita juga tahu formula untuk menghitungkannya. Sekarang cikgu akan membawa pelajar-pelajar lihat 5 jenis keanjalan. Okey, ini satu topik yang amat menarik kerana selepas ini pelajar akan mengenal pasti 5 jenis barang di bawah keanjalan yang berbeza. Okey, marilah kita lihat ini, ya, antara 5 jenis barang. Jadi, ya, cikgu, jadi sebelum kita masuk 5 jenis keanjalan ini, boleh iklan ke? Ya, boleh.
Boleh ya. Jadi sebelum iklan saya nak bagi kod yang nombor yang kedua ya. Iaitu 9. Ya, 9. Baik, Cikgu Yi sediakan. Ya. Alright. Berita baik untuk semua. Kini Akademi YouTuber memperkenalkan sistem mata ganjaran kredit IU untuk dikumpul. Jom ikuti kelas tuition live IU untuk mengumpul kredit IU dan berpeluang menebus hadiah-hadiah yang menarik. Hadiah bernilai lebih RM10,000 disediakan secara percuma untuk pelajar seluruh Malaysia. Apa tunggu lagi? Tebus ganjaran hebat ini sekarang. Layari www.academyyoutuber.com untuk maklumat lanjut. Ya, Cikgu JD sudah boleh teruskan. Okey, terima kasih Cikgu Hao. Right, pelajar semua, kita akan pergi ke topik 5 jenis keanjalan permintaan harga. Jadi mula-mula sekali kita cuba lihat apakah gelarannya ya, ada 5 jenis. Yang pertama dikenali sebagai tidak anjal sempurna. Kemudian kita ada tidak anjal, kita ada anjal satu, kita ada anjal dan anjal sempurna. Jadi marilah kita lihat jenis yang pertama iaitu tidak anjal sempurna. Okey, mula-mula sekali cikgu nak memperkenalkan angkanya iaitu perkali. Tadi kan kita sudah dapat satu contoh negatif 0.33 kan? Okey, negatif tu jangan tengok, kita tengok 0.33. Okey, 0.33 itu dikenali sebagai perkali. Itulah nama dia perkali. Jadi kalau kita dapat perkali itu, dari perkali yang kita dapat tu kita boleh tentukan dia adalah kategori yang mana satu. Jadi marilah kita tengok kategorinya dulu. Kalau kita dapat jawapan kita perkali adalah kosong, jadi dia adalah dalam kategori tidak anjal sempurna. Kalau jawapan kita adalah antara kosong dan satu, tadi kita dapat 0.33. Jadi inilah kategorinya ya, antara kosong dan satu. Itu sebabnya cikgu ingatkan semula pelajar, jangan ambil negatif. Kalau you ambil kira negatif, you tak akan dapat tengok mana kategori. Sebab negatif tu bukan jawapan kita ya. So 0.33 adalah antara kosong dan satu. Jadi case tadi itu dikenali sebagai tidak anjal. Okey, seterusnya, kalau kita dapat jawapan satu macam mana? Kalau dapat satu, case itu adalah anjal satu. Kalau kita dapat satu nilai lebih besar daripada satu tapi kurang daripada infinity, maknanya nilai yang sangat besar lah ya. Okey, so nilai ini adalah case anjal. Dan akhir sekali, kalau kita dapat jawapan infinity, okey, infinity, maka case ini dikenali sebagai anjal sempurna. Jadi di bawah keanjalan permintaan harga, kita akan menggunakan perkali untuk membezakan 5 jenis barang yang diminta oleh pengguna. Okey, ini tujuan kita. Baiklah, kita akan mula dengan anjal dahulu. Boleh? Nah, bagi anjal, cikgu akan tunjukkan satu graf. Graf ini cikgu rasa pelajar semua pun sudah biasa dengan kelop permintaan yang cerun ke bawah dari kiri ke kanan. Okey, inilah hubungan negatif antara harga dan kuantiti. Okey, jadi hari ini cikgu nak memperkenalkan kes anjal. Mula-mula sekali cikgu andaikan, okey, andaikan harga menurun. Harga menurun dari RM10 ke RM6. Inilah bahagian yang kita kata perubahan harga. Okey, jadi cikgu nak tengok peratusan perubahan harga. Jadi cikgu akan ambil harga baru tolak harga asal bahagi harga asal darab 100. Ini kan dalam formula kita. Jadi macam mana saya tahu 6 itu harga baru? Tengok anak panah dia ya. Jadi dari RM10 pergi ke RM6. Jadi RM6 ialah harga baru lah. Dan RM10 itu harga asal lah. So kita ambil harga baru tolak harga asal bahagi dengan harga asal darab 100. Jadi di sini kita boleh kata harga sudah jatuh 40%. Okey, pada masa yang sama, sekarang kita akan tengok perubahan kuantiti dia. Alright, bila harga menurun, kuantiti diminta akan naik kan? Jadi dia naik berapa? Dia naik dari 10 hingga ke 40. Jadi apa yang 30. Kita buat sekarang?
Ya, ke-40. Jadi kita nak tengok berapa perubahan kuantiti pula. Jadi kita hitungkan. Okey, ini cara dia. Jadi kita ambil Q1 kuantiti baru, tolak Q asal, kuantiti asal bahagi dengan kuantiti asal darab 100. Jadi di sinilah cikgu ambil 40 tolak 10 bahagi 10 darab 100. Berapa perubahan kuantiti? 300%. Okey, satu nilai yang besar. Okey, pelajar cuba perhatikan dua jawapan ini. Jadi inilah memberikan kita satu definisi, ya. Definisinya ialah bagi kes yang anjal, peratusan perubahan kuantiti diminta adalah lebih besar daripada peratusan perubahan harga. Okey, faham tak pelajar? You cuba tengok ya. Peratusan perubahan kuantiti diminta 300 tau. Jadi kuantiti diminta naik 300% apabila harga jatuh 40%. So maknanya apakah implikasi dalam kes ini, keadaan ini? Okey, implikasinya ialah pengguna ini sangat sensitif terhadap perubahan tingkat harga. Okey, ingat anjal itu maksudnya sensitif. So bagi kes yang anjal, maknanya pengguna sensitif. Macam mana kita tahu dia sensitif? Cuba perhatikan. Pengeluar hanya turunkan 40% saja harga dan pengguna sudah tambah kuantiti diminta 300%. Jadi inilah di mana pengguna sangat sensitif terhadap harga. Okey, dan kita kenali dia sebagai kes anjal. Okey, satu ciri bagi kes yang anjal, dia punya keluk permintaan mesti landai. Landai maknanya you tengok kecerunannya, dia dianggap sebagai landai. Nanti cikgu akan tunjukkan satu kes yang curam. Jadi you tahulah inilah satu kes yang landai ya. Jadi apakah barang sebenarnya yang merupakan kategori ini? Okey, jawapannya ialah semua barang perkilangan adalah kes anjal. Maksudnya semua pengguna adalah sensitif terhadap perubahan harga barang kilang. Bila kita ada diskaun sikit saja harga, kita akan tambah kuantiti yang banyak, kuantiti diminta. Okey, kenapa ya? Kenapa kebanyakan sikap pengguna memang sensitif terhadap barang perkilangan? Okey, ada dua ciri. Dengar baik-baik ya. Ciri yang pertama adalah barang perkilangan dia tahan lama. Dia tahan lama, jadi kita sanggup ya beli barang perkilangan walaupun harga turun sedikit. Yang kedua, barang perkilangan biasanya lebih kegunaan berbanding dengan barang pertanian. Ya, lebih banyak kegunaan. So kita ambil contohlah barang perkilangan seperti laptop berbanding dengan barang pertanian. Mestilah barang perkilangan banyak kegunaan. Jadi pengguna pun sensitif. Okey, so sekarang cikgu cuba nak tunjukkan satu penghitungan di sini. Alright. Nah, apa yang cikgu tunjukkan dalam kotak ini adalah satu perbandingan sahaja. Tetapi untuk mencari perkali tu mesti guna formula ini ya. Formula ini untuk mencari perkali. So, pelajar hafalkan formula ini. Q1 tolak Q0 bagi Q0 darab dengan P0 bagi P1 tolak P0. Okey, apa yang cikgu buat ialah kita masukkan nilai sahaja dan jawapan adalah -7.5. Okey, pelajar boleh cek semak jawapan cikgu, -7.5. Jadi apakah implikasinya? Implikasinya bila ditanya, jangan tengok negatif ya. Maksudnya dalam kes anjal, dia punya nilai adalah 7.5. 7.5 ini adalah satu nilai yang lebih besar daripada 1 tetapi kurang daripada infinity. Okey, sekali lagi, dia lebih daripada 1, dia kurang daripada infinity. Jadi dia adalah satu case yang merupakan case anjal. Okey, jadi dalam case ini, kita boleh tunjukkan case anjal dengan menggunakan graf kita, keluk kita yang menunjukkan DD yang landai. Pada masa yang sama, kita boleh buktikan dengan formula. Okey, 7.5 dan kesimpulan kita ialah kita tengok kita punya jadual di sini. Ya, dan dia merupakan kes anjal. Okey, baik. Sekarang kita lihat kes kedua, tidak anjal pula. Bagi tidak anjal, inilah kes dia yang cikgu kata dia curam. Nampak tak dia bermula dari satu titik yang tinggi dan kalau ini adalah bukit ya, kita nak daki bukit itu sangat susah sebab bukit ini sangat curam ya berbanding dengan tadi. Okey, inilah kes yang tidak anjal. Bagi kes tidak anjal, okey, kita jangan tengok ni dulu. Kita cuba buat eksperimen di sini. Okey, mula-mula sekali cikgu andaikan harga harga menurun dari RM10 ke RM6. Jadi pelajar cuba perhatikan cikgu nak cari peratusan perubahan harga.
peratusan perubahan harga, harga baru, tolak harga asal, bagi harga asal dalam 100. Ini pun kita lihat pengeluar menurunkan harga 40%. Okey, berapa kuantiti yang diminta? Kuantiti diminta mesti naik. Okey, dia naik sebanyak 2 unit sahaja ya. Jadi kita ambil tak banyak pun. Jadi kita ambil kuantiti baru 12, tolak asal 10, bagi 10 dalam 100, 20% saja. Wah, nampaknya ya pasaran ini pengguna tak sensitif. Bila bagi diskaun 40%, mereka hanya naikkan kuantiti diminta 20% saja. Okey, kurang sensitif. Okey. So kita cuba lihat definisi ini. Inilah definisi tidak anjal. Cuba perhatikan peratusan perubahan kuantiti diminta memang kurang daripada peratusan perubahan harga. Okey, tengok 20% memang kurang daripada 40% ya. So negatif ini menunjukkan harga turun, positif ini kuantiti naik. So memanglah satu hubungan negatif di sini. Okey, jadi kita boleh kata bagi kes yang tidak anjal, tidak anjal mewakili tidak sensitif ataupun kurang sensitif pun bolehlah. So ada buku yang bagi tidak anjal, kurang anjal, sama saja. So dia adalah satu pasaran pengguna kurang sensitif terhadap perubahan harga. Dan dia adalah ditunjukkan oleh keluh permintaan yang curam. Okey, apakah jenis barang sekarang? Okey, rasa ingin tahu ya. Barang ini adalah barang pertanian. Okey, tadi barang berkilangan, sekarang barang pertanian. Okey, kenapa orang ramai pengguna kurang sensitif terhadap barang pertanian? Ada dua sebab. Sebab pertama, barang pertanian tidak tahan lama. Dia ada tarikh cukup. Ya, betul. Pandai cikgu Hao ya. Okey. Jadi saya sudah lama tak belajar ekonomi. Memang pelajar yang pintar ya. Sebelum cikgu ajar, cikgu Hao sudah jawab dah. Okey. Tapi saya sudah sit for the exam dulu. Okey. Nah, jadi kita lihat. Kita lihat bagi barang pertanian ini, dia ni merupakan barang yang tidak tahan lama, dia ada tarik luput dia. Jadi orang ramai tak akan beli banyak-banyak untuk simpan walaupun you bagi diskaun. Okey, yang kedua ialah barang pertanian tak banyak kegunaan. Dia hanya untuk makan, okey, untuk tujuan yang tertentu. Katakan makanan kan, makanan untuk makan saja apa yang boleh buat. Tapi makan penting kan cikgu, jadi ya? Makan penting. Makan juga penting, tak makan nanti lapar. Betul juga. Tetapi kerana kuantiti yang mereka boleh makan, boleh guna itu adalah terhad. Jadi mereka mereka tak boleh beli banyak-banyak untuk simpan, nanti dia akan luput dan dia akan rosak ya. Dia ada tarik luput dia. Yalah, sayur saya beli banyak nanti rosak juga dalam fridge. Betul, sayur lah, daging lah, semua ini tak boleh simpan lama. Jadi inilah yang menjadikan pasaran pertanian ini penggunanya kurang sensitif terhadap perubahan harga. Jadi kalau kita perhatikan, kita cuba apply formula ini. Jadi kita ambil nilai ini, kita masukkan dalam formula, kita dapat jawapan adalah negatif 0.5. Jadi kita jangan tengok negatif tu, sebab negatif tu satu hubungan songsang. Kita hanya ambil 0.5 saja. Okey, apa yang pelajar boleh nampak ialah 0.5 ini adalah satu nilai antara 0 dan 1. Betul tak? Jadi kalau dia jatuh antara 0 dan 1, dia nilai yang kecil. Dia mesti 0 titik perpuluhan. Okey, ada titik perpuluhan. Jadi bila ada titik perpuluhan, dia adalah kes yang tidak anjal ataupun kurang anjal. Jadi ingat ya, bagi kes tidak anjal, kurang anjal, dia barang pertanian. Okey, sekarang kita pergi ke anjal satu pula. Alright, anjal satu ni satu kes yang sangat-sangat menarik dan unik ya. Kenapa? Marilah kita tengok bersama-sama. Bila anda tengok graf ini saja, you nampak graf ini cantik kan? Kalau permintaan kita adalah satu bentuk yang melengkung. Ya, jadi kita lihat eksperimen dulu. Okey, setiap satu kes cikgu ambil andaian yang sama, cikgu andaikan harga menurun. Jadi harga menurun sekarang dari RM8 ke RM4. Jadi bila kita tengok perubahan harga memang 50% lah. Kejatuhan 50% lah. Okey, bila dia jatuh 50%, kita dapati kuantiti diminta akan naik. Okey, dan satu perkara yang sangat mengecutkan kita ialah kuantiti diminta naik cukup-cukup 50%. Wah, nampaknya pengguna ini bertindak dengan begitu
tepat ya, mengikut harga. Harga naik berapa, dia akan ubah berapa dari segi kuantiti diminta. Jadi ini adalah satu pasaran di mana peratusan perubahan kuantiti diminta sama dengan peratusan perubahan harga. Dia sama. Okey, dan bila pelajar tengok hyperbola segi empat, inilah nama keluk kita ya, dikenali sebagai hyperbola. Nama hyperbola. Yes, hyperbola segi empat ni, kamu dapati semua segi empat di sini, di dalam ni sama size sahaja. Itulah yang menyebabkan dia sama ya, peratusan perubahan kuantiti diminta dengan perubahan harga. Okey, jadi kita dapati dalam pasaran ini, tak kira apakah perubahan harga, you naik harga ke, you turunkan harga ke, kuantiti diminta akan ubah dalam jumlah peratusan yang sama. Okey, peratusan memang sama tetapi pertentangan saja. Pertentangan maknanya harga turun, kuantiti naik. Tapi percentage itu sama. Okey, jadi kita dapati bahawa pengguna dalam pasaran ini begitu bijak ya. Dia boleh bertindak menepati perubahan peratusan yang sama. Okey, apakah pasaran ini? Sebenarnya ini dalam teori sahaja. Dalam pasaran sebenarnya tak ada pasaran yang begitu sempurna. No perfection in the world. Tetapi kalau soalan betul-betul nak belajar jawab, okey, satu pasaran yang mirip-mirip ataupun lebih kurang sama dengan pasaran ini, okey, jawapan dia ialah dia adalah satu industri fashion. Okey, fashion, pakaian. Okey, kenapa ya? Kenapa fashion adalah begitu sensitif? Maksudnya dia punya peratusan perubahan kuantiti dan harga sama. Okey, satu ciri dia ialah bagi fashion ni, dia adalah ikut trend. Okey, kalau trend tu ataupun musim itu sudah lalu, baju itu mungkin tak laku lagi lah, tak sesuai lagi dengan fashion yang terkini. Jadi bagi pelanggan yang ada dalam industri fashion, mereka akan bertindak mengikut perubahan harga. Mereka lebih bertindak balas lah 50% perubahan harga, mereka pun bertindak balas 50% dari segi perubahan kuantiti diminta sebab ini adalah satu fashion yang mengikut trend. Okey, tapi pelajar mesti ingat ini bukan satu contoh yang terbaik sebab memang tak ada contoh untuk anjau satu. Dan ini adalah paling mirip sahaja untuk anjau satu. Paling dekat lah. Ya, dekat sahaja. Okey, kerana ada trend dalam fashion ni. Alright, jadi bila kita gantikan dalam formula kita, sama ya. Formula yang cikgu pakai dari mula sampai akhir memang formula satu sahaja. So pelajar hanya perlu hafalkan satu formula. Dan ingat, ambil kuantiti baru, tolak kuantiti asal bahagi kuantiti asal, darab dengan harga asal bahagi kuantiti, harga asal bahagi dengan harga baru tolak harga asal. Sama dengan jawapannya. Okey, satu peringatan kepada pelajar, ramai kesilapan yang dibuat oleh pelajar ialah harga ganti dalam kuantiti, kuantiti ganti dalam harga. Jadi mesti ambil perhatian ya, jangan ganti salah supaya dapat jawapan yang tepat. Okey, untuk kes ini, kita hanya boleh ada jawapan satu saja. Tak ada nilai lain. Kalau dapat nilai lain, dia bukan anjau satu lah. Jadi anjau satu mesti jawapannya satu. Okey, ada nama lain untuk anjau satu iaitu anjau unity. Bila kita kata anjau unity, dia juga anjau satu. Okey, so kita mesti mematuhi peraturan ED sama dengan satu. Ia adalah anjau satu. Okey. Right, kita teruskan dengan sebelum cikgu jadi teruskan, saya akan berikan kod yang keempat ya, ataupun nombor yang tiga lah, sembilan. Ya, sembilan. Okay, right, sembilan ya, belajar ingat ya, sembilan. Okay, kita lihat case yang keempat, anjau sempurna. Okay, anjau sempurna ini satu case yang ekstrim, okay? Extreme. Kenapa? Sebab kalau pelajar tengok, keluk permintaan sepatutnya cerun ke bawah kan. Tadi semua keluk permintaan sama ada curam ke, landai ke, hyperbola ke, semua cerun ke bawah. Tapi bila kita tengok anjau sempurna, dia mendata. Mana ada keluk permintaan mendata ya? Keluk permintaan mendata ini membawa satu maksud apa? Cuba tengok. Kita lihat kuantiti barang yang diminta adalah tidak terhingga pada tingkat harga yang tertentu. Maknanya, asalkan pengeluar jual pada RM8, pengguna akan terus beli sampai satu nilai infinity. Mereka akan beli saja. Okey, mereka tak akan mempersoalkan apa-apa. Okey, so inilah satu keadaannya. Jadi,
bila kita lihat peratusan perubahan harga ya. Okey, kan harga tak boleh ubah. Ya, jadi harga baru pun RM8, harga lama pun RM8. Jadi perubahan harga memang tak berubah lah, 0%. Harga tak boleh ubah. Dan hanya kuantiti yang ubah. Jadi kuantiti cikgu andaikan dia naik dari 8 unit ke 9 unit, jadi kuantiti naik 12.5%. Maksudnya, asalkan harga RM8, pengguna ini akan terus beli barang tersebut. Okey, sampai infinity lah, tidak akan berhenti lah. Tetapi kita lihat, pengguna ini dia sangat sensitif terhadap harga. Kenapa cikgu kata demikian? Kerana kamu cuba perhatikan ya, RM8 mereka beli. Cuba naikkan harga sedikit, katakan naik 5 sen saja. RM8 5 sen. Okey, pelajar cuba perhatikan di atas ini ada tak keluh permintaan? Tak ada kan? Maksudnya kalau pengeluar naikkan harga berapa persen pun, dia naik sikit saja, pengguna terus tak beli langsung. Okay, boycott. Tak mahu beli langsung. Satu unit pun tak beli. Jadi inilah pasaran dia, kita kata pengguna sangat sensitif terhadap harga, yang kita kenali sebagai anjal sempurna. Memang dia sempurna, dia anjal. Sensitif sampai ke satu tahap yang sempurna. So boleh naik harga tak? Tak boleh ya. Dalam pasar ni pengeluar naik harga akan hilang semua pelanggan dia. Jadi diri tak ada. Diri hanya kekal pada RM8. Jadi kita lihat sebarang kenaikan harga akan menyebabkan kuantiti menjadi sifar, tak ada permintaan. Okey, jadi apakah barang ini? Pengguna sanggup beli sampai infinity pada harga RM8. Tapi harga naik sikit, tak nak beli. Okey, jadi pelajar cuba lihat keluk dia adalah satu keluk yang sangat unik. Dia adalah mendata. Ini satu-satu saja keluk permintaan yang berbentuk mendata ya. Tak ada case lain. Jadi pelajar senang nak ingat. Kalau tengok DD mendata saja, okey, terus anjal sempurna. Pengguna sangat sensitif terhadap harga. Okey, apakah jenis barang? Jadi macam mana kalau menurun? Soalan yang sangat baik. Okey, kalau harga menurun, kalau harga menurun. Tak ada orang tanya lah. Tak ada pelajar tanya. Kenapa ya? Kenapa mereka pelajar sudah faham ya? Kot. Mereka sudah faham kot. Saya lah yang tak faham. Mungkin pelajar nak jawab ke? Okey, mungkin kita buka kepada pelajar. Okey, pelajar semua. Kalau nak jawab, sila jawab dalam ruangan chat. Cuba jawab soalan Cikgu Hao. Cikgu Hao tanya ya. Kalau harga turun, apa yang berlaku? Sebab Cikgu Hao faham kalau harga naik tak ada permintaan. Tapi harga turun macam mana? Okey, ada tak pelajar nak jawab? Sila masukkan jawapan dalam ruangan chat. Tolong saya. Ada tak? Curious. Curious. Jatuh macam mana? Mungkin ramai pelajar sudah belajar chapter ini kan, topik ini. Boleh bantulah cikgu. Cikgu kau tak tahu lah. Ini cikgu sudah lupa lah. Saya sudah lupa. Saya pernah belajar tapi sudah lupa. Okey, jadi pelajar ekonomi. Ada yang jawab. Saya dah lupa. Lee Simon belum lupa. Lee Simon lebih tua lah. Saya sudah tua tau. Apa jawapan dia? Pengguna beli tidak terhingga. Betul lah. Ini pelajar yang pandai. Sudah tahu semua. Okey. Tahniah ya. Tahniah kepada pelajar yang jawab tadi tu. Okey. Jadi memang betul. Maknanya kalau dia turunkan harga, katakan dia turunkan 10 sen lah ya. RM7.90. Apa yang berlaku ialah permintaan akan naik sampai tidak terhingga. Infinity. Lagi ramai lah beli. Lagi ramai akan beli ya. Okay. Jadi inilah satu case yang sangat ekstrim. Naik harga langsung tak ada pembelian, tapi turun harga sikit kita dapati pembeli akan beli sampai infinity juga. Okay. Tetapi kalau kita tengok dunia sebenar, mungkin pengeluar tu tak sanggup turunkan harga sebab mungkin akan membawa kerugian lah. Okay, so bukan senang nak turunkan harga untuk mendapat permintaan infinity. Dari segi teori memang, tapi mungkin dari segi perakaunan masih nak tengok kos pengeluaran dia kan. Ya, cikgu Hao ya. Okay, so kita lihat case ini, kalau soalan tanya berikan satu contoh yang anjal sempurna, memang ada ya, ada contoh. Anjal sempurna ini kita boleh kata barang ini adalah barang yang sangat tidak penting bagi pengguna. Tak penting langsung ya. Sebab RM8 saya belilah. Sebab naik pun tak mau beli dah. Sikit pun tak mahu lah. Kalau tapi you naik lah.
Betul, betul. Okay. Kalau you turun, kalau you turunkan harga, dia rasa okay, berbaloi, dia beli. Kalau you naik sedikit harga, kalau satu sen pun mereka tak mau beli. Jadi kalau pengguna sangat sensitif terhadap harga, maknanya barang itu tak penting lah. Kalau barang penting, kita tak boleh sensitif terhadap harga. Okay, contohnya garam, kita tak boleh sensitif. Jadi bila kita dalam keadaan yang sensitif terhadap harga, barang ini adalah barang yang tidak penting bagi pengguna. Okay, so boleh tak kita ada satu contoh yang lebih spesifik? Sebenarnya tak boleh. Sebab barang yang tidak penting ini adalah sangat sangat hanya subjektif. Boleh panggil sebagai barang tidak penting. Oh. Betul. Betul. Kita hanya boleh kata dia barang tidak penting terhadap pengguna. Apakah barang tidak penting? Yang okay. Ada contoh yang baik. Barang tidak penting. Ada ke? Ada. Nah, maksudnya barang yang tidak penting adalah okay. Nanti fikirkan apa yang tak penting lah. Cikgu Hao ni sangat excited lah. Sangat excited lah belajar. Bukan, okay. Cikgu JD nak tanya, kalau barang yang tidak penting, kalau soalan minta nyatakan setiap jenis itu keanjaran bagi satu contoh barang. Jadi saya boleh tulis barang tidak penting itu ke? Ini satu Cikgu Yi Meha yang juga sangat pandai. Dia sudah fikir macam mana nak jawab soalan SCPM apapunnya. Pelajar pun belum fikir lagi, dia sudah fikirkan tu. Okay. Soalan yang sangat baik ya, Cikgu Yi. Soalan SCPM tak akan tanya. Okay? memang tengok. Kalau dia tanya, tulis saja barang tidak penting lah. Betul. Okay. Memang soalan SCPM tak akan tanya soalan yang semudah itu. Okay? Dia tak akan tanya. Terlalu mudah. Dia akan tanya lebih mendalam lagi. Okay? Dia akan tanya secara keseluruhan. Okay, tak apa. Cikgu nak terangkan dulu, bagi barang yang tidak penting, memang tak ada contoh yang spesifik kerana barang tidak penting ini sangat spesifik kepada golongan yang tertentu. Kalau barang itu tidak penting untuk saya, mungkin yang sangat penting. Rokoklah tak penting bagi saya. Boleh ya? Boleh. Semua orang lain-lain kan? Kalau kita kata tongkat kan? Okay, tongkat sangat penting untuk orang tua. Tapi untuk pelajar semua, barang itu tak penting pun kan? Pelajar lagi muda. Jadi itu tak penting lah. Okay. Jadi orang yang pakai cermin mata seperti Cikgu Yi ni, okay, cermin mata sangat penting untuk saya. Tapi dia mungkin merupakan barang yang tidak penting untuk orang yang tak ada masalah penglihatan. Cikgu Yi, Meha tak penting. Betul. Saya tak penting. Ada pandai. Tak penting. Saya penting. Ya, Cikgu Yi Meha sangat penting. Hanya cermin mata tak penting untuk Cikgu Yi Meha. Saya sangat penting. Tak ada cermin mata macam buta. Jadi kita tahu lah. Kita ada gigi palsu lah. Kita ada tongkat lah. Okay. Semua ini adalah sangat subjektif. So gigi palsu memang tak penting untuk pelajar langsung kan. Inilah. Gincu. So kita tak tak boleh bagi contoh spesifik ya. Kita hanya boleh kata barang tidak penting untuk pengguna. Kita refer balik ke pengguna tersebut lah. Okay, right. Lagi so, ada 2 minit ya, Cikgu Yi. So untuk pelajar. Seronok belajar bersama dengan Cikgu Hao dengan Yi Meha ya. Okay. Banyak soalan lah. Bagus. Okay. So inilah formula yang Cikgu masukkan. So ini tidak asing lagi lah kepada pelajar selepas pelajar banyak case kan. Okay, so boleh dapat infinity lah. Mesti dapat infinity. Tak boleh ada jawapan yang lain. Dia tak ada ranking. Okay. Ada setengah dia lebih besar daripada 1, kurang daripada infinity. Ini tak ada. Ini mesti dapat infinity ya. So kalau belajar press calculator, mungkin dia akan keluar max error. Bila kamu tekan max error tu, itulah infinity. Maksudnya calculator tak boleh tunjukkan nilai tu. So pelajar boleh cuba ya. Okay. Jadi kita dapati inilah satu perkali yang perlu dihafalkan, iaitu perkali sama dengan infinity. Okay lah. Kita sampai ke case yang terakhir, iaitu tidak anjur sempurna. Okay. Setiap kali ya pelajar tengok sempurna, tidak anjur sempurna itu memang case yang extreme. Jadi cuba belajar teka ya. Tadi kita sudah dapat satu keluk mendata kan untuk anjur sempurna.
Jadi kalau lawan erti dengan anjur sempurna, tidak ada. Pandai cikgu Hau. Pandai cikgu Hau. Ah, itulah kelompok yang paling lagi dah, dah ada pelajar. Saya lebih suka belajar daripada macam tidak ada apa-apa. Okay, so ini yes. Tidak anjur sempurna. So tidak anjur sempurna, kalau permintaan adalah menegak. Okay, mari kita lihat. Dia adalah satu keadaan di mana kuantiti yang diminta tetap pada sebarang harga barang. Okey, minta maaf typing error, sebarang harga barang. Jadi maknanya kita boleh ubah harga tapi kuantiti yang diminta oleh pengguna dia tak akan ubah. You naik harga, you turun harga, dia beli 10 unit sahaja. Okey, ini dia. Jadi cikgu andaikan harga turun, marilah kita cari peratusan perubahan harga dulu. Okey, jadi kita dapati dia 100% ya, perubahan 100%. Tetapi kita dapati kuantiti tak ubah, kuantiti 0%. Okey, so kalau kita lihat keadaan ini adalah satu case di mana pengguna sangat tidak sensitif terhadap harga. Tadi itu pengguna sangat sensitif terhadap harga. Ini adalah keadaan sebaliknya, sangat tidak sensitif. Kenapa kita cakap begini? Kerana harga naik sampai mana pun, kuantiti yang dia beli itu masih tetap pada 10 unit. Okey? Jadi inilah ditunjukkan oleh satu keluar permintaan yang menegak dan barang ini adalah barang yang sangat-sangat penting sehingga kita kenalinya sebagai barang mesti ataupun barang perlu. Okey, apa tu barang mesti? Kalau kita lihat artinya, mesti itu maknanya kita mesti ada. Kalau kita tak ada, kita tak boleh meneruskan kehidupan kita. Okey, kita perlukannya untuk menjaminkan kesihatan kita. Jadi barang mesti dalam ekonomi juga dikenali sebagai barang perlu. Barang mesti, barang perlu, barang yang sama. Okey, bagi contoh yang spesifik, cikgu Hau nak tahu kan? Okey, ada dua barang saja. Dua saja. Yes. Barang mesti barang. Macam mana ada dua saja? Barang mesti ni, cikgu Hau mesti faham, barang mesti ni adalah barang yang tak ada pengganti. Kalau ada barang pengganti, dia bukan barang mesti lah. Okay, so dalam dunia ini, okay, setakat inilah barang yang mesti adalah gula dan garam. Gula dan garam sebab memang tak ada pengganti. Manis dan masin lah. Ya, kita tak boleh kata oksigen ya. Pelajar ada yang kata, cikgu oksigen tu barang mesti. Bukan. Sebab oksigen itu datang dari semula jadi, dia tidak diproses, okay, dia dianugerahkan kepada kita, dia dikenali sebagai barang percuma. Itu benda yang lain. So barang percuma dalam konteks ekonomi adalah apa yang diberikan oleh alam semula jadi, anugerah, okay. Tapi gula dan garam kerana dia perlu diproses, jadi dia bukan barang percuma. Bila proses, perlulah kos pengeluaran. Jadi dia dikenali sebagai barang mesti. Salah satu ciri utama barang mesti, pelajar mesti ingat ialah dia tak ada barang pengganti. Okey, jadi gula tak ada barang pengganti, garam pun tak ada barang pengganti. Permintaan terhadap barang mesti adalah pada kuantiti yang tetap sebab kita tak boleh hidup tanpa barang mesti. Ya, jadi bila cikgu gantikan semua nilai ke dalam formula, cikgu akan dapat kosong. Jadi inilah nilai tidak anjur sempurna, satu case yang ekstrim. Okey, berkali mesti sama dengan kosong. Baiklah, sebelum cikgu mengakhiri pelajaran ini, marilah kita imbas kembali 5 jenis keanjalan permintaan harga ini bersama-sama ya. Okey, kita akan lihat semua keluar ini dimasukkan dalam satu graf yang sama supaya pelajar boleh buat perbandingan. Okey, kita mula dengan nilai yang paling kecil ya. Okey, nilai yang paling kecil ialah DD yang menegak. Dikenali sebagai tidak anjur sempurna dan perkalinya sama dengan kosong, iaitu ED sama dengan kosong. Okey, pengingatan kepada pelajar, macam mana nak dapatkan perkali itu, gunalah formula yang kita pelajar tadi ya. Okey, next kita lihat DD yang curam. Inilah dikatakan curam. Jadi, dia adalah kes tidak anjur di mana jawapan mesti jatuh antara kosong dan satu, iaitu ada titik perpuluhan. Ia merupakan barang apa? Pelajar, ini barang apa ni? Yang tidak anjur. Okey, tidak anjur maknanya tidak sensitif. Barang ini merupakan barang pertanian. Ya, barang pertanian. So DODO barang mesti. D1D1 barang pertanian. Okey, kita teruskan. Cikgu naikkan nilai ya. Cuba tengok perkali tu semakin naik. Sekarang pergi ke satu.
Okey, satu ini dikenali sebagai Anjau Satu atau Unity. Dia punya keluk paling mudah untuk dikenalpasti sebab dia hyperbola segi empat. Ini tak ada contoh, ya. Seperti yang cikgu katakan, tak ada contoh sempurna. Kalau nak cari hampir-hampir itu fashion lah. Okey, industri fashion. Okey, next kita naikkan nilai lagi. Ini adalah keanjalan antara satu dan infinity. Nilai yang besar, angka bulat, bukan titik perpuluhan, bukan perpuluhan ya. Jadi kalau kita tengok graf ya, keluk permintaan adalah landai sikit berbanding dengan D1. Okey, kalau pelajar tak dapat bezakan landai dengan curam, cuba perhatikan D1 ni adalah curam. Okey, D3 ni landai. Jadi jawapan dia ED adalah antara 1 dan infinity. Okey, last kali adalah case yang extreme di mana kita ada anjau sempurna, di mana ED kita adalah mendata. Inilah D4, dia merupakan barang yang tidak penting bagi pengguna tersebut. Okey, jadi bila pelajar nak hafalkan lima jenis ini, cuba susun mengikut nilai yang paling kecil iaitu kosong, antara kosong dan satu, sama dengan satu, antara satu dan infinity, dan akhirnya infinity. Jadi inilah lima jenis keanjalan permintaan harga. Okey, jadi ini sahajalah topik yang cikgu akan kongsi dengan anda. Ya. Ada seorang pelajar tanya apa kad kredit. Tak pasti apa maksud dia. Dia tulis kad kredit. Kod yang terakhir ialah enam. Saya ingat dia tanya apa. Oh, kalau nak tahu enam ya. Kad kredit itu enam ekonomi. Belum lagi. Belum lagi belajar. Memang ada kad kredit yang diajar dalam makro ekonomi ya, semester 2. Di bawah bank. Okey, jadi ini sahajalah cikgu nak berkongsi dengan pelajar-pelajar semua. Harap semua sudah dapat manfaatlah daripada pelajaran hari ini. Dan cikgu serahkan balik ya kelas ini kepada moderator kita, cikgu Hao. Ya, terima kasih cikgu JDE ya atas ekonomi ya yang begitu menarik sekali bagi saya lah, dan mungkin sebab sudah lama kita tak belajar memang kita rasa adalah ya sedikit keseronokan ya, dan bersyukur ya dah selesai kelas kita pada petang ini, dan tahniah kepada diucapkan kepada semua yang setia ya bersama kelas pada petang ini dari awal sehingga ke saat ini ya, walaupun tak ada soalan tapi saya nampak bila kita tanya soalan ada orang jawab, okey ya. Orang masih ada ya yang dengar. Dan sebelum saya tamatkan kelas petang ini, mohon ya tutup ruangan chat dan juga klik butang subscribe ya, supaya anda ya tidak terlepas sesi kelas yang seterusnya ya, khasnya kalau anda aktifkan ikon loceng itu ya, jadi anda tidak akan terlepas lah. Ya, sekiranya kamu suka dengan apa yang anda pelajari hari ini, sila klik like dan share kepada rakan-rakan di media sosial kamu untuk sebarkan ilmu dan juga beroleh kebaikan ke di atas perkongsian tersebut. Ya. Sila tag done ya di ruangan komen sebelum saya rasa link saja sudah diberikan ya sebagai tanda terima kasih daripada cikgu ya. Kerana kehebatan kamu ya menyertai kelas tuition percuma ini ya. Anda boleh pastikan ya, anda ketahui ya yang link ini akan tamat dalam tempoh 30 minit ya selepas live ini. Ya, pastikan anda gunakan email EDD atau MOE ya. Ada juga lagi dua ya jenis ya email yang boleh, tapi saya rasa pelajar tak ada kot ya. Jawi.myjawi. Saya rasa tak ada ya. Dan kesalahan ya memasukkan email ini tidak akan dilayan ya. Dan link mata kredit saya rasa sudah diberikan juga. Username cikgu ialah JDE ya. Huruf besar J, huruf besar Y ya. Kelas seterusnya ialah untuk perakaunan ya. Minggu depan ya. Jangan lupa masa sama, hari sama. Jumaat 5 petang, 55. Okey, jangan lupa ya untuk mengikuti kelas yang seterusnya. Jadi kita akan bergilir-gilir ya. Tadi ya saya ada beritahu berita terbaru kan ya, kita ada IU ya, iaitu apps IU yang anda boleh download ya
Jadi anda boleh dapatkan dan anda dijemput ya untuk ke portal www.academyyoutuber untuk dapatkan info terkini. Masih boleh dapat ya, dan juga bantu cikgu untuk sebarkan kelas tuition percuma ya kepada rakan-rakan dan juga guru-guru seluruh Malaysia ya. Dan dalam menghadapi ya saat genting melawan pandemik ini, semoga kita akan mendapat manfaat daripada kelas-kelas yang dijalankan ya. Ingat hashtag bermula percuma selamanya percuma. Dan terima kasih kepada semua penyokong Akademik YouTuber ya. Doakan kami terus akan kuat dan bersemangat untuk membantu ya dalam membangunkan pendidikan Malaysia ya. Baik, itu saja. Bye. Ada bye. Apa-apa ke? Okay, bye-bye. Wow, banyaknya hadiah menarik menanti anda. Wah, kini Akademi YouTuber mengambil inisiatif baru di mana memberikan hadiah-hadiah ini secara percuma. Ya, percuma kepada anda semua. Bagaimana caranya? Dengan mengikuti kelas tuition online percuma Akademi YouTuber sambil mengutip mata kredit, anda dapat menukarkannya dengan hadiah-hadiah yang menarik ini. Tunggu apa lagi? Segalanya percuma. Dan lepaskan peluang tau. Dah dapat banyak hadiah menarik, takkan nak lepaskan peluang. Layari www.academyyoutuber.com sekarang untuk maklumat lanjut. Dibawakan kepada anda